Sampai sekarang ini saya sudah pegang 28 account ya, yang sudah saya capture semuanya. Jadi sampai itu sudah habis ya, terakhir di situ yang saya laporkan semua. Ruben pegangan tangan sama wartawan gitu. Orang gue cuma bilang, "Mas, awas." Katanya gue begini, "Ini ke capture." Dan itu kan menurut gue gak fair. Itu kan gak fair. Dan Twitter ini buat saya tidak berdampak besar seperti Instagram. Tapi kok didiemin lama-lama cukup mengganggu ya gitu. Makanya yang saya bilang, saya gak bisa marah dengan mereka gitu. Saya cuma bisa bilang kalau dengan cara mereka mempermalukan saya itu bahagia, ya silakan dilakukan selama batas saya masih bisa menyelesaikannya. Tapi jika itu semua sudah di luar batas, ya saya pun harus mengambil tindakan. Pastinya mengambil tindakan bukan karena saya pemarah loh, tapi kalau teman-teman punya anak, teman-teman punya keluarga, pasti yang dilakukan adalah semua sebatas karena untuk membela sebagai kepala keluarga, karena istri saya ikut andil di dalamnya. Saya membela anak saya, di mana sekarang tidak hanya Bertrand saja, tapi bulian sudah terhadap Talia. Ya, Talia meninggal, Talia mati. Wah, itu udah dahsyatnya. Saya cuman bisa bilang ya semoga anak saya panjang umur, sehat terus dah, gitu aja. Tapi saya tanya balik, kalau itu terjadi dengan anaknya mereka, saya yakin apa enggak langsung dibilang artis tidak mencontohkan yang baik, enggak ada moral, enggak ada ini, enggak ada akhlak. Udah langsung udah. Tapi kalau saya tidak boleh membela diri, jadi yang mereka mau saya diam, saya akan lakukan. Tapi jika itu di luar batas, bukan saya yang melakukannya, tapi saya harus menggunakan hak saya sebagai warga negara bukti lapor. Sampai sekarang ini saya sudah pegang 28 account ya, yang sudah saya capture semuanya. Jadi sampai itu sudah habis ya, terakhir di situ yang saya laporkan semua.